aku udah ada di Malioboro lagi nih, Istana Kepresidenan Yogyakarta. Beli buat rumah Isa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku masih di Jogja nih, mau jalan-jalan lagi. Kali ini aku nggak nginep di hotel kayak biasanya. Aku nginep di Maharani Guest House. Di sini dulu jadi lokasi syuting film AADC2. Dan aku penasaran banget kayak apa sih nginep di sini. Nanti aku ajak jalan-jalan di sekitar. Ini dia sebagian ruangannya. Jadi kelihatan homey banget kan, banyak tanaman-tanaman jadi terlihat teduh. Terus juga dekorasinya Jogja banget deh. Gimana? Recommended banget kan buat kalian main di sini. Tadi aku juga sudah berenang loh di sana. Kolam renangnya juga bersih. Selain di atas ini, ada juga kamar di belakang sana. Belakang sana juga dua lantai. Terus yang di depan sini, depan ini ada anak tangga. Ini juga akses ke atas. Tadi di sana juga ada anak tangga, juga akses ke atas. Pokoknya nyaman banget deh, enak banget nginep di sini. Dan banyak spot fotonya juga loh. Nah, malam ini rencananya aku mau jalan-jalan ke Malioboro. Nanti kita review ya Malioboro yang baru tuh kayak apa. Sebelumnya aku mau makan dulu di Gudeg Pawon. Dulu sih aku udah pernah ke sana, tapi jam 8 tuh udah habis. Jadi aku nggak dapet deh. Nah, ini mumpung masih sore, aku mau ke sana lagi. Semoga aku masih bisa dapet gudegnya. Oke, ikutin terus ya jalan-jalan aku. Udah sampai nih guys, Gudeg Pawon buka. Masuk. Antri guys. Nih. Kenapa namanya Gudeg Pawon? Mungkin kayak gini nih, ada di pawon. Pawon itu dapur. Kayaknya masih kayu bakar. Tuh, masih tradisional banget. Apinya masih pakai kayu bakar, guys. Paha, paha. Aku paha deh. Aku kasih telur ya Bu. Yang satu lagi nasi separuh. Ini dia nih Gudeg Pawon. Penasaran rasanya kayak apa? Yuk makan dulu yuk. Oke,
Hai guys, malam-malam gini aku lagi ada di Jalan Malioboro nih. Nih. Sekarang ini jam 12 malam loh. Aku tadi udah kesini tapi hujan, jadi aku nggak jadi masuk. Terus ini malam-malam aku coba kesini, ternyata udah dibuka jalannya. Jadi aku sini deh. Nanti kita lihat ya dari mobil ya. Jalan-jalannya besok pagi aja, oke? Okay? Ini dia nih, Malioboro di tengah malam. Masih ada aja loh para wisatawan-wisatawan yang main kesini. Udah sepi ya. Udah dibersihin sama bapak-bapak petugas kebersihan. Oh, itu tuh sekarang pindah ke situ tuh yang jualan. Yang tadinya di pinggir-pinggir jalan ini sekarang di masuk tadi ke sana di kiri jalan. Besok kita ke sana ya. Ada juga persewaan otopet loh buat kalian yang mau jalan-jalan di sini. Ini tadi ada beberapa wisatawan juga yang masih main otopet keliling-keliling di sini. Tuh, masih ada yang mainan otopet, guys. Jam 12 lebih. Masih ada yang menikmati Malioboro. Ini pasar Beringharjo. Oh, ini kali ini yang sentra 2 ya. Itu dia teman-teman, Malioboro di tengah malam. Besok aku mau kesini lagi. Sampai ketemu besok. Hai, aku udah ada di Malioboro lagi nih. Mau jalan-jalan. Yuk, 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 yuk. Aku sekarang lagi berada di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta. Dulu Presiden Soekarno juga pernah loh berkantor di sini. Nah itu kan teman-teman bisa lihat Istana Kepresidenannya. Ini dia kondisi Malioboro terbaru. Sudah lebih tertata, lebih rapi, lebih bersih, dan lebih cantik. Tentunya juga sangat nyaman untuk para pejalan kaki. Kita udah sampai di teras Malioboro yang di sini pusatnya kerajinan tangan. Yuk kita lihat ke dalam ya, ada apa aja. Yang ini aku kurang. Yang ini aja lah. Beli buat rumah Isa. Gak apa-apa bu. Enggak lah. Rp25.000. 25 ya, Bu. Ada eskalatornya loh sekarang. Thank you.
sekarang Malioboro-nya dibikin 3 lantai. Itu di atas, lantai 2 sama lantai 1. Selain ada eskalator, juga ada liftnya. Jadi enak banget nih sekarang, nggak usah panas-panasan. Yuk, turun yuk. Hai, aku lagi naik Andong mau beli bakpia. Terus abis itu pulang. Nanti kita lihat-lihat di toko bakpia dulu ya. Oke, kita udah sampai di bakpia Patuk 25. Oh, di sana. Yuk, masuk yuk. Oh gitu, oh boleh deh ya. Makasih ya Mbak ya. Oke, aku udah dapet bakpia banyak banget. Satu kardus, berat banget guys. Yuk naik, naik kuda lagi yuk. Oke, kayaknya jalan-jalannya udah dulu ya, karena udah sore, udah capek. Aku mau balik ke Pekalongan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain jalan-jalan lagi. Bye.